Saat ini saya sedang berada di SMA Kefrateran Maumere dan sesaat lagi kita akan mengikuti pembukaan lustrum ketiga SMA Kefrateran Maumere dengan tema Merdeka Bermain Sambil Belajar. Dan di lustrum ini akan ada pertandingan voli dan futsal antar SMP se-Kabupaten Sika. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus. Dalam rangka menyambut ulang tahun ke-15 SMA Kefrateran Maumere, maka diadakanlah lustrum 3. Lustrum itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu penanggalan pada sebuah periode 5 tahun. 15 tahun sudah SMA Kefrateran Maumere berkiprah di bumi Nian Sika. Dalam periode ini, tentunya sudah banyak torehan-torehan prestasi yang diraih. Tidak hanya di bidang akademik, di bidang non-akademik pun banyak prestasi yang diukir, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pembukaan lustrum ketiga SMA Kefrateran Maumere ini berlangsung pada tanggal 5 Maret 2020 yang mengusung tema Merdeka Bermain Sambil Belajar. Ada dua kegiatan yang akan dilombakan pada lustrum kali ini, yakni pertandingan voli dan futsal antar SMP se-Kabupaten Sika. Rangkaian pembukaan lustrum ketiga SMA Kefrateran Maumere ini diawali dengan perarakan peserta lomba voli dan futsal menuju ke lapangan utama yang diiringi oleh drum band SMA Kefrateran Maumere. Dilanjutkan dengan tarian flash mob dan berbagai atraksi dari siswa-siswi SMA Kefrateran Maumere yang menampilkan bakat dan kreativitas yang dimiliki oleh para siswa.
Setelah pertunjukan seni dan tari selesai, dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia Lustrum 3 SMA Kefrateran Maumere, Bapak Yosef Don Bosco. Sabta Dwija Artam, tujuh nilai kebijakan telah mengilhami insan Mardiwiyata untuk membangun hasrat memberi diri seutuhnya dalam dunia pendidikan. Realitanya, 22 Juli tahun 2005, Nian Sika merestui hadirnya sebuah lembaga pendidikan baru, SMA Katolik Frateran Maumere. Sudah 15 tahun lembaga ini hadir. Sudah banyak prestasi yang membawa tawa. Tidak juga lupa adanya duka yang masih terpatri dalam jiwa. Hadirin yang saya hormati, mengusung tema Merdeka Bermain Sambil Belajar, Semater dalam Lustrum 3 ini bercita-cita untuk memacu spirit generasi muda meraih cita-cita dalam kebebasan, dalam kemerdekaan jiwa. Setelah itu, sambutan dari Kepala Sekolah SMAK Frateran Maumere, yang saya hormati Paskalis BHK, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sika, Lustrum 3 sebagai cermin sosial, suatu metafora bagaimana kita memandang diri karena orang lain. Frater tidak memperpanjang kata. Frater mengajak agar seluruh tim bekerja sama dan mentaati seluruh peraturan yang telah disepakati bersama pada saat technical meeting. Satu pesan Frater, jika dalam perjalanan kesempatan dan peluang tidak bisa Anda ambil, atau dalam istilah olahraga harus menjadi tim VO, Frater berharap belajar rendah hati untuk setia sampai akhir. Dan para tim akan memperebutkan total hadiah sebesar 27 juta. Selamat bertanding duta-duta terbaik dari masing-masing sekolah. Buktikan bahwa Anda yang terbaik dari yang baik. Salam olahraga. Dan sambutan sekaligus pembukaan rangkaian kegiatan Lustrum 3 SMAK Frateran Maumere oleh Ketua Yayasan Mardiwiyata Superwakilan Maumere, Frater Maria Herman Yosef BHK. Pembukaan ditandai dengan pelepasan balon udara yang bertuliskan Lustrum 3 SMAK Frateran Maumere. Selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, mewakili Ketua Yayasan Mardiwiyata Pusat, kami mengucapkan profisiat kepada SMA Frateran Maumere yang merayakan ulang tahunnya yang ke-15, dan juga profisiat untuk seluruh program yang telah dilaksanakan. Dan pada kesempatan yang penuh berkat dan rahmat Tuhan, dengan memohon berkat, rahmat, dan perlindungannya, maka pembukaan Lustrum ketiga SMAK Frateran Maumere dengan resmi kami buka. Kami mohon kesediaan para kapten untuk bersama-sama melepaskan balon lustrum.
Acara dilanjutkan dengan memperkenalkan sekolah-sekolah yang akan bertanding pada turnamen voli dan futsal SMAK Frateran Maumere. Sebanyak 13 tim voli dan 19 tim futsal SMP Sekabupaten Sika yang mengambil bagian dalam kegiatan ini. Dan diharapkan peserta menjunjung tinggi sportivitas. Setelah rangkaian acara pembukaan, dilanjutkan dengan pertandingan pembuka, yaitu pertandingan voli antara SMP Nirang Tiung melawan SMP Kloang Popot. Pertandingan pembuka diawali dengan servis perdana oleh Ketua Pelaksana Lustrum 3 SMA Kefrateran Maumere, yaitu Bapak Franciscus Edison. Selamat bertanding dan mari kita junjung sportivitas. Merdeka bermain sambil belajar.
pembukaan lustrum ketiga SMA Kefrateran Momere dan saat ini juga masih berlangsung pertandingan voli dan futsal. Demikianlah liputan hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.